Berbusana ala budaya Jawa, lengkap dengan blangkon dan sorjan batik, sebanyak 288 siswa baru di SMK Negeri 1 Pundong, Kabupaten Bantul ini berbaris rapi di halaman sekolah dengan berkalung cita-cita. Terbagi dalam beberapa regu, mereka pun bersiap di garis start untuk beradu kemampuan bermain olahraga tradisional egrang. Konsentrasi dan kemampuan menyeimbangkan tubuh di atas tongkat bambu menjadi kunci keberhasilan mencapai garis finish. Sorak-sorai dari siswa lainnya di pinggir lapangan seolah menjadi semangat untuk mereka. Sementara di sisi lintasan lainnya, keseruan juga nampak saat sejumlah siswa baru beradu kekompakan berjalan seirama bermain terompah panjang. Butuh kerjasama dan koordinasi gerak kayuhan kaki yang selaras dalam tim untuk mencapai tujuan. Tak jarang beberapa tim yang bermain terjatuh lantaran kurang mampu menyelaraskan kayuhan kaki dalam satu terompah. Inilah cara unik yang dilakukan SMK Negeri 1 Pundong selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2022-2023 guna membentuk pendidikan karakter seluruh siswa dan mampu menerapkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Anak-anak bisa mengambil nilai-nilai luhur atau makna yang berada di setiap permainan. Di antaranya di sana ada gotong royong, kemudian kerjasama, kemudian toleransi, saling menghargai, dan anak-anak fokus terhadap apa yang dikerjakannya, meraih cita-cita yang diharapkan. Menyenangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman baru, dan sangat menyenangkan karena bisa bermain bersama teman-teman yang lain, terus bisa mengenal permainan tradisional lebih dalam, terus bisa menyenangkan juga. Pengalaman yang baru lah intinya, bisa bermain dengan sungguh-sungguh, terus jujur, kerjasama. Selain egrang dan terompah panjang, sejumlah permainan tradisional lainnya juga turut dihadirkan seperti balap cengkir, menggiring bakalan buah kelapa yang masih muda menggunakan ranting bambu. Ada juga masangin yang biasanya kerap dijumpai di alun-alun kidul Keraton Yogyakarta untuk melatih konsentrasi siswa dalam keadaan mata tertutup. Ada pula permainan lainnya seperti velcros, gangsing, dan yapolo. Tak ketinggalan, pihak sekolah juga mencoba mengenalkan salah satu budaya Jawa lainnya, yakni merangkai kerajinan dari janur. Materi terkait permainan tradisional sengaja dihadirkan oleh pihak sekolah. Selain bentuk nguri-nguri budaya Jawa, juga dalam rangka pembinaan karakter anak didik dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya Jawa seperti tepos liro atau tenggang rasa, kerjasama, gotong royong, dan beretos kerja tinggi. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.